Paling depan waktu nyampe di tempat Iki perform, dia udah bener-bener mau mulai show dan gue udah gak sabar banget ngeliat, bener-bener udah excitementnya tuh udah meluap-meluap dan bener-bener rasanya langsung pengen lari ke depan panggung mau lihat Iki perform. Gak nyangka aja, dikira oh mungkin ini mimpi ya, tapi ini beneran beneran gitu loh. Udah nggak bisa ngomong apa-apa deh kalau ditanya itu. Gimana, happy nggak? Happy nggak? Happy nggak? Happy banget. Happy ya? Katanya kan belum, kamu belum pernah kan nonton Iki Mbak langsung ini belum kan? Kamu kalau kamu udah pernah ya? Gimana ini sekarang lebih dekat lagi gimana? Lebih dekat, lebih like. Ada angin-angin ya lagi sini kayak. Mantap. Jadi waktu aku ajak mereka untuk nonton perform Iki dan posisinya lebih dekat dengan stage, lebih bisa dekat dengan Iki, melihat sosok Iki, itu kelihatan banget kalau Hilda lebih girang, ceria, yang ya ampun kak gak percaya, ganteng banget ya, itu komen-komennya. Kalau Emil yang, aduh aku gak tahu mesti ngomong apa, sumpah kak ini senang banget gitu. Jujur di situ aku ikut bahagia, karena aku bisa merasakan bagaimana rasanya berbagi rezeki dan membuat orang lain bahagia. Dari tadi saya nyanyi, kalian agak-agak nyanyi. Ayo kita seru-seruan. Buat ibu-ibunya nyanyi ya, coba. Ku berada kamu bisa tahu lagu kesempatan cinta nggak? Kita ditanya. Coba siapa namanya? Coba naik dulu, tolong naik dulu, naik dulu. Naik dulu dong. Kau berada di dalam kamu, mengucapkan apa kita bagaimana kesempurnaan. Coba nyanyi, coba. Ayo berdua nyanyi. Nah coba, sini. Oh berada di dalam kamu, mengucapkan apa artinya kenyamanan kesempurnaan cinta. Yang pasti Iki seneng banget dan Iki pun seperti diberikan semangat baru, jadi di saat di stage pun Iki kayak benar-benar happy dan berusaha memberikan yang total untuk mereka dan juga orang-orang yang ada di sana. Asli orang mana, Gilda? Tangerang jauh-jauh ke Bekasi. Tepuk tangan dong, mana lihat luar biasa. Ya udah, terima kasih ya sebelumnya. Terima kasih. Waktu pertama kali aku disuruh naik ke panggung nih, aku happy banget, pokoknya aku seneng banget, excited banget, karena diantara banyak orang itu ternyata dia pilih aku. Terima kasih, saya Rizky Febian, mohon pamit semuanya. Kita ke belakang backstage yuk, ketemu sama Iki, yuk lari. Keburu Ikinya pergi, ayo. Ya ayo, kita ketemu Iki sebelum Ikinya pergi. Ayo lari. Gak bisa gitu dong, gue udah
udah ngejanjiin ke mereka, jadi nggak bisa, ini ada syuting lagi, gue tuh harusnya jam 1, ini udah mundur. Nggak bisa kayak gitu, yang gue kan udah janjiin sama ke mereka. Nggak bisa, gue punya klien, gue nggak bisa geser. Ya gimana dong? Iya, nggak bisa. Ya mereka udah jauh-jauh gitu, Paul. Iya, gue ngerti. Ya kok pergi sih? Iya, gue ngerti mereka udah jauh-jauh, tapi ini juga lebih penting, ini klien gue. Ya gimana dong, gue udah ngejanjiin. Geser, ini bisa berantakan. Semuanya berantakan. Gimana sih ini? Gua gak bisa tahan lagi. Ini tuh kenapa pergi ya, Ikinya? Kalau lo mau ketemu sebelumnya, kalau udah kayak gini, Iki ada schedule lagi. Sekarang dia mau kemana? Dia akan kemana? Dia akan pergi ke satu tempat recording. Kita gak bisa ketemu, kita gak bisa usahain. Kalau kita nyamperin ke sana gimana? Gua gak bisa kasih. Kesel sih, kesel banget. Kok gak bisa, kok kayak gini doang. Kira aku kan udah jauh-jauh, masa cuman kayak gini. Terus manajernya bilang gak bisa, Iki banyak acara, padet katanya. Terus langsung kayak, cuma kayak gini doang. Ya aku mau enak sama mereka berduanya lah. Gue ngobrol sama Rahul dulu bentar deh. Gue ngobrol sama Rahul dulu.